Jangan duk ambil agama mai duk balah. Khabar belum pada nak toto gapo-gapo dengan orang. Ingat katanya benda hak kita kecek kita buat dia mipon kepada orang. Walaupun kita jerkoh sekali ya. Jerkoh sekali ya kepada orang. Mipon sampai ke bila-bila perasaan manusia ni dia dia cepat berasa tergurih. Apatah lagi perasaan hati yang tergurih apabila orang kata, orang buat gapa-gapa keratup dengan kawan rusak dia. Ayat 96 sampai 98 Suratul Mukminun. Kita ambil pandak-pandak ya hari ini. Hubungi dengan ajaran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada setiap orang umat dia. Supaya gapo? Guna cara yang lebih molek dalam hal nak toto ataupun nak jawab ataupun nak apa? Nak tunjuk satu-satu perkara kepada orang sama ada secara peribadi ataupun secara umum. Ni adalah Allah royak kepada Nabi ni sebenarnya nak royak kepada umat. Di zaman Nabi adanya orang yang tak setuju dengan Nabi, tapi Nabi mai kei cai kuam dun rai. Nabi usaha guno het le pon guno aka pikege dan guno alase. Alase pula alase yang dapat diterima oleh orang yang akal sempurna. Walaupun orang yang guna nafsu lawan Nabi, tapi Nabi tak guna nafsu. Ini adalah cara yang paling molek sekali Allah raya kepada Nabi. Dan idfa' billatihiya ahsan ada dua kali dalam Quran. Idfa' billatihiya ahsan. So dalam surah, kalau tak silap saya surah Fussilat, kalau tak silap. Yang keduanya ni ayat ni, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ada sayyi'ah di belakang. Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu wahai Muhammad dengan cara yang sebaik-baiknya. Tengok ulama-ulama dia buat misal katanya orang pegang kita dengan batu, tapi kita pegang demo dengan wah topoh. Gambar dah. Tak ada siapa buat lagu tu. Kita kena batu tapi kita wui kepada demo tu. Wui ke apa? Wui buah kayu. Wah ke apa? Holamai, wui buah-buah hai. Demo boleh makan tapi hak demo pegang kita tu sakit pecah kepala. Bahaya dan sebagainya. Inilah cut yun bagi setiap orang. Kena nun-nun. Cai het, cai pun. Beralasan. Sobar belum pada nak toto gapa-gapa dengan orang. Ingat katanya benda hak kita kecek kita buat, dia mipon kepada orang. Walaupun kita jerkoh sekali ya. Jerkoh sekali ya kepada orang. Mipon sampai ke bila-bila. Perasaan manusia ni dia dia cepat. Berasa tergurih. Apatah lagi perasaan hati yang tergurih apabila orang kata, orang buat gapa-gapa keratup dengan kawan rusak dia. Alhamdulillah. Allah raya katanya nahnu a'lamu bima yasifun. Kami Allah lah amat mengetahui akan apa yang mereka katakan itu. Sebab ayat belum pada ni iaitunya hubungnya dengan dakwah Nabi. Hak Nabi duk raya baca Quran kepada puak-puak kafir dan bui alasai-alasai molek. Tapi orang kafir dia tak terima. Bukan tak terima nang cuy, tak. Menetai pula. Ada respon ataupun nampak katanya pertikam puak-puak kafir ni lawe dengan kecek pun ada, dengan buak pun ada. Allah pula percaya Nabi. Aku tahu benda puak-puak tu duduk. Duk-duk apa? Duk kata, duk buat.
duk usaha. Tengok nota kaki 1099. Dengan ini Allah Taala memberi petunjuk supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak dengan cara yang sebaik-baiknya akan kejahatan kaum musyrik yang mendustakannya dan menyakitinya. Bukan sahaja dengan bersabar dan memaafkan mereka, bahkan juga dengan berbuat baik kepada mereka. Kerana Allah Ta'ala jualah yang akan membalas kejahatan mereka dengan seadil-adilnya. Ini cutjun bagi setiap orang Muslim. Tak kira dah, lelaki, perempuan, semua tiap-tiap kerja. Sama ada jadi guru, orang menego, jadi kerani, jadi orang kerja KJL, jadi semua tiap-tiap kerja. Orang Islam kena pakai ayat ni. Idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Kena guna dalam hidup. Jangan gaduh. Yakih. Duk jadi, minta maaf dah, duk jadi pecah belah, duk jadi baloh, tikai bayar lagi mari, mengupak kata. Kih apa? Kih kasar tu. Kih kasar, kecek nampak. Tak sedap dengar. Lepas tu kau duk kata, omong kata aku, gi mari, kokeng-kokeng. Ambil ugamu, mari duk buat. Duk buat ibu untuk nak baloh, untuk nak tekan gi mari. Baloh pecah habis dalam sangkum. Ini bukan tempat kita saja, bahkan seluruh dunia lagu tu lah belakang. Hak orang duk baloh dengan politik, ya baloh sebetulnya. Ya. Ya pergi tanya, ya boleh makan nasi sekali. Ya duk sepakat, mung kata ke aku dah, aku nak kata ke mung. Ha, mung kecek lagu tu nanti aku nak hujah. Main bola sekali, tidur sekali, boleh makan sekali, gi tong tiao sekali. Tu politik, politik dunia. Tapi agama ni jadi mengupak kata huduh gi mari cicah. Ambil agama mari duk balah. Tak sepatutnya orang ambil agama mari duk balah. Sedangkan agama ni tepat tipung tangcai untuk nak amal ibadat, untuk nak jadi orang berjuruh, nak jadi molek agama. Pas kalau misal katanya agama hak molek, hak cuci manusia, kalau gi duk balah. Pakai gi mari gonggang siapa kafe mengkafe mengaku, masya Allah, tak ada dah nah. Kita nak gi tupai gapo selain daripada agama yang orang dia ambil agama wak papan, nak gi ambil pun rayot go tu gani maslahat banyak orang ambil agama ni apa sang kau kan tu eh. Masuk puak sendiri, kumpulan sendiri, go to gani. Kalau lah pakat-pakat luah cara memikir. Hurai benda-benda yang ada di dalam Quran, dalam hadis, menjadi matatan molek. InsyaAllah, umat seluruh dunia akan jadi molek. Tapi tak ada arah. Fitrah yang Allah Ta'ala buat semula jadi lagu ni dah. Allah Ta'ala takdir macam ni dah. Hak ni kita nak pergi ukah, hak Allah tak ada takdir tak ada. Cuma usaha tu ada, usaha untuk nak menyatukan ummah. Usaha untuk nak jadi pakak-pakak hormat menghormati, pakak luah cara mikir, cara hidup. Alhamdulillah. Yang dia ambil agama mari hidup balah. Nak balah ha makan tak apa. Mu nak makan mie, aku nak makan roti, yang mu nak makan nasi. Tu pun tak boleh nak pergi paksa orang. Okay? Orang tu dia berhiming, makan ming dia. Sari pergelak. Orang ni makan nasi khabu, orang ni makan roti, orang ni makan nasi daging, nasi belauk. Ikut dia, lau teh. Ugamu pun lebih kurang tu juga. Benda yang ada lak-lai dalam ugamu, wayaklah kepada orang, boleh pilih mana-mana yang nak pilih. Asalkan ada yin-yan kata benda ni adalah adanya dalil bukti daripada Allah dan Rasul. Sudah. Itulah cara hidup beragama. Luah agama kita. Allah Ta'ala, Nabi tak ngajar supaya sepik dalam agama. Nah, yang ngajar supaya kita luah. Sebab tu orang apabila akal fikiran dia luah, dia berasa katanya dia duduk di dalam agama ni misik lihat banyak-banyak perkara. Hak tu pun boleh, hak ni pun boleh,
Hak tak boleh jangan buat royak katanya boleh. Hak boleh jangan royak katanya tak boleh. Gamak ni dah. Benar hak boleh buat, kita boleh buat. Benar hak haram, benar hak walaupun makruh. Dalam agama kita tak boleh buat. Masya-Allah. Ani hidup kita dengan cara kita beragama. Ambil daripada hak Nabi pada zaman dulu Allah Taala cocong kepada dia, tapi bukan arti cocong ayah ayat tu kepada Nabi sorang dak, tapi kepada umat dia pun termasuk juga. Alhamdulillah. Tuhan suruh Nabi berdoa pula. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Hak ni dengan secara umumnya doa ni boleh kita guna. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bagi orang-orang hak pasang hati dak waswas, bosan, serabut, kriat baca banyak ni doa ni. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Maksudnya apa? Dan katakanlah wahai Tuhanku. Ni royak kepada Nabi juga ni, tapi sebenarnya suruh Nabi sapa kepada umat dia doa dengan doa ni, iaitunya di zaman Nabi dan semua tiap-tiap orang Nabi, rasul-rasul semua, syaitan belaka mi pungan nak goda Nabi, nak goda orang hak berime, apatah lagi orang-orang kafir ni, boleh katakan semua orang kafir syaitan belaka mari duduk khenak, mari duduk goda, mari duduk heret, tarik pok-pok dia pergi kepada jalan sesat. Ni kita kena yakin katanya pungan syaitan, manusia boleh jadi kafir tobik kepada tak tahu berapa puluh, berapa ratus agama tu, semua pungan syaitan belakang. Ya asalnya manusia ni agama so. Lepas tu tobik pecah jadi agama tu, agama ni, fikiran tu, fikiran ni, lak-lai. Kita duduk bosannya, kita duduk dalam Islam hak cuci dah ni, digoda, ditipu dan diheret oleh syaitan juga. Pas tambah-tambah lagi, nafsu kita pun cocok dengan benda tu juga. Oh, khomolek baru. Syaitan goda kita, nafsu kita duduk nok juga. Bomolek. Itulah kita kena duduk doa dengan doa ni. Tak ada kena bagi tulis dah ni. Tengok dalam surah tu Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Jangan dia masuk dekat syaitan dengan aku. Supaya kita duk baca hak Nabi ajar, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ataupun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nak baca Quran lagi tengok. Padahal Quran dekat depan kita dah cuci dah Quran ni. Kita pun cuci. Orang dah nak baca Quran kena ada air semaya. Tapi buat apa kena baca a'udzu billah lagi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita bila-bila duk baca sek dengan cerita lain. Kadang-kadang duk tengah-tengah baca Quran, orang terasa lagi. Ha kita rapsai, kecek babe. Nak ubung baca Quran semula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok. Sokmu kena duduk minta berlindung sokmu dengan Allah Taala. Tak si we syaitan tu mari duk goda kita, mari duk hampiri dekat nak kita. Kita naknya kita nak bersaing dengan malaikat. Kita ni nak bersaing dengan malaikat. Malaikat mari duduk. Lom kita mari duduk. Likung kita, bersaing dengan kita. Masya Allah. Hal ni lah yang kita duduk nak. Saing dengan syaitan tak ada kaedah. Dan rugi semata lah kita. Tak ada orang yang katanya duduk dengan syaitan. Walaupun kita tak nampak syaitan. Tapi orang apabila, minta maaf dah. Orang apabila nafsu-nafsu syaitan. Nabi royak di dalam hadis, qulubuhum qulubus syayatin. Hati-hati mereka adalah hati syaitan. La ilaha illallah. Tak kita nak kata lagu mana? Orang apabila hati syaitan teruk benar tu. Kejahatan penuh, maksiat boleh katakan 24 je dia duk mikir tu maksiat, karut. Otak dia otak buruk. Duk mikir benar-benar jahat belakang ni. Segala kejahatan, segala maksiat duduk dalam kepala otak dia, dalam hati dia, dalam witi, ciwit dia.
Ya Allah belakang tu. Ni apabila Allah Ta'ala mengajar kepada kita, kita ni berkewajipan. Maknanya kita kena penting benar. Kalaulah malah doa lagi tu, hewayak sendiri dah, Nabi baca sendiri dah. Kita kena prakman diri kita. Eh, apa aku tak... Aku dua patah sini lah. Tak boleh ngapa, tak boleh ingat aku lagi mana. Sebab tu saya nak gemar dah, sanap senun kita semua ni. Baca semua. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Klik ataupun pergi baca, buka dalam Quran, mengapa cip buih mulut. Kalau kita rakyat katanya kita payah ngapa, hari ni ngapa, 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 we ingat. We ingat molek. Ini bahasa Melayu dia, waktu pasang doa, pasang kita mitok. Sedap tu. Moleknya, lebih moleknya ke bahasa Arab. Sebab doa ya adalah Quran. Supaya kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tak saya baca dengan bahasa Arab. Nak baca dengan bahasa Melayu. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Boleh, tak ada apa. Tapi lebih moleknya, bahasa yang Allah sendiri royak dalam Quran. Tak ada apa, tak ada salah. Tapi moleknya, doa yang diajar oleh Allah, diajar oleh Nabi. Kita pun baca, lepas tu kita tahu makna. Alhamdulillah. Tak ada payah dengan apa. Doa pun tak ada panjang. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Masya Allah. Siapa yang ingat, lepas tu baca semua serta dengan dia paham makna, orang tu tidak akan digoda oleh syaitan. Saya yakin dengan apa yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran, dan semua orang Islam pun yakin. Katanya memang tu, memang benar. Apatah lagi, kau ni sikit sebanyak dah sebagai tambahan. Benar sebenarnya tak, saya tak ada nak sebut dah. Benar-benar kadang-kadang hak haram. Kita kadang-kadang orang Islam kita buat. Kecuali orang-orang Allah Ta'ala jaga sungguh hidup dia, dia tak buat benda haram. Benda dosa besar dia tak buat. Benda-benda makruh. Cuba kita perhati dah. Benda makruh. Saya tak ada nak sebut sangat. Tapi duk tengok-tengok orang duk runarung. Hari ni hari 31 dengan Persepahakum. Wan ngot suburi lo. Kita tak ada duk setuju mana duk tak hari ngot suburi lo. Sebab apa? Sebab orang kafe juga. Orang negara, tiap-tiap negara tu, dia adanya yasub dia tu. Bakar. Masuk dalam apa? Dalam rongan, tu baik ada rokok. Rokok ni adalah capurnya dengan arak. Semua tu iha, capur dengan arak belakang tu. Capur dengan san tu, san ni, tu baik mari rokok jihar tu, rokok jihar ni. Lata-lata, orang ada isak, yang berhisak tu lah. Dia katanya makruh ya. Tak sepatut orang pakai serbai, orang pakai piyoh, pakai jubah. Orang Islam tak munasabah dan tak sepatut isap rokok. Setuju dengan syaitan belakang tu, dia isap rokok. Kadang-kadang naik jadi terimeh sendiri. Isap rokok, pu. Tak ada kira rokok, rokok buku ataupun rokok daun. Ya jihad belakang, jihad yang tak ada jihad, ni rokok daun. Waktu jihad. Lepas kita nak paksa diri kita nak buat lagu mana nak jadi. Orang yang tak isap, jangan isap. Orang yang isap dah boleh berhenti. Walaupun ronarong seluruh dunia pun super belakang. Nata hak baru-baru kau banyak. Lepas ni tak lama ni. Seminggu dua lagi ganyo akan di kira tu kot mai, nanti tengok. Kau sakit pala lah kita. Dalam ketong, sama darah lah ni. Penuh. Orang pakai jual, dengan air ketong, dalam ketong. Ni sikit lagi ni, tubik kau siap-siap dah. Kancung, kanca. Bebas sikit lagi. Jual sikit lagi penuh. Kok kaki-kaki limau, kok kedai, kok mana. Jual, ganyo. Dalam kedai-kedai sikit lagi, jual ganyo habis. Supaya jual arak dah. Arak benda tamadah dah. Rokok benda tamadah dah. Walaupun tak dirokok tu.
Dah, jadi marengga tu marengga ni, gambarnya tu wak besar. Orang diisak situ walaupun naik harga berapa-berapa pun, orang diisak dok makan situ. Ninglah. Kita nak apa? Nak pagar diri kita ni, ya kena pagar hati. Pagar dengan pemahaman yang betul masuk dalam otak akal fikiran kita, insya-Allah barulah kita mai puapan mai kiokong dengan benda tu. Lepas tu sangkom kita banyaknya kelai penyia benda-benda pasal ini. Nanti tengok sikit-sikit lagi, tino jatuh sak ganjoh habis. Nanti tengok. Lama banyak. Lah ni kita nak siapa saya kita dak fikir sorang ni siapa nak gi lari orang beli go tu beli go ni pasal hari-hari tu dah. Dah kod mai ayat katanya boleh. Siapa nak gi lari? Nak gi lari orang jual daun ketam. Pik kod mai pula. Dah kod mai ayat katanya boleh. Kecek mudah-mudah kan? Halal dah. Titra katanya. Benda-benda ni boleh. Apabila orang tagih dengan arok, dengan daun ketong, kau duk makan air dia, sikit lagi dengan ganyo, kau duk isak, kau duk makan, kau tu makan ke ni. Masya Allah, dunia nak edik apa? Kita tak tahu. Itulah dunia akhir-akhir zaman ni. Allah. Benda-benda yang kita tak biasa tengok, tak biasa dengar, tak biasa telitah, dia akan tubik. Akan zohir berlaku gotu berlaku gani banyak dah doa banyak dengan doa ni dia buka Quran muka itu ayat 97 dan 98 suratul mukminun rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.